السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد في الدين Jamaah solat Jumat kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa membimbing kita agar menjadi hamba yang lebih baik, dan lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diantara yang beliau sampaikan kepada kita, Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid da'if wa fi kullin khair. Mu'min, orang beriman yang kuat itu lebih baik. dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Namun pada keduanya ada kebaikan. Ihris alama yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jaz. Bersemangatlah engkau untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan malas. Wa in asabaka fala taqul kadza lakana kadza wa Dan apabila kamu ditimpa satu musibah maka jangan kamu berandai-andai sehingga kamu berkata andai saya tidak melakukan ini tentu tidak akan terjadi ini dan itu andai yang saya lakukan adalah itu tentu musibah itu tidak terjadi maka ucapan seperti ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walakin kul akan tetapi katakanlah qaddarallahu wa al. Allah sudah menakdirkan dan apa yang Allah kehendaki akan dia lakukan dan itu pasti terjadi tidak ada yang bisa menolaknya tidak ada yang bisa lari dari takdirnya fa taftahu amal syaitan karena sesungguhnya ucapan andai kata untuk menyesali musibah yang sudah terjadi akan membuka pintu setan menjerumuskan kita dalam kesesatan. Inilah jemaah sekalian. Di antara bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita lebih baik di sisi Allah dan lebih dicintai olehnya. Beliau mengabarkan kepada kita Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah Min orang mukmin, orang beriman yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Apa maksud kekuatan di sini, jemaah sekalian? Apakah kekuatan fisik, atau kekuatan ekonomi, atau kekuatan politik, atau kekuatan senjata? Jawabannya bukan. Tetapi maksud hadis ini adalah kekuatan iman. Makanya beliau mengatakan al-mu'min orang beriman. Yang kuat, maksudnya yang kuat imannya. Beliau tidak sekedar mengatakan manusia yang kuat. Tapi orang beriman yang kuat imannya. Orang beriman yang kuat. Maka maknanya, sebagaimana dijelaskan para ulama, yang kuat imannya. Meskipun fisiknya lemah. Meskipun ekonominya lemah, meskipun jaringan bisnisnya lemah, tapi dia memiliki kekuatan iman. Dia lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah imannya, meskipun fisiknya kuat, meskipun dia kaya raya, meskipun dia memiliki jaringan bisnis yang kuat. Maka yang dimaksud di sini adalah kekuatan iman. Inilah yang menjadi ukuran. Kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kekuatan fisik hanyalah menjadi kebaikan kalau kita gunakan untuk menguatkan keimanan, yaitu untuk mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Percuma saja kekuatan fisik, bahkan setiap hari ke gym mampu mengangkat beban-beban berat. Tapi kakinya tidak mampu melangkah ke masjid yang ada di dekat rumahnya. Kedua tangannya tidak mampu dia angkat untuk mengucapkan "Allahu Akbar". Padahal dia punya kekuatan fisik, punya kesehatan. Dia pergi bekerja setiap hari, menempuh perjalanan jauh, menembus kemacetan. Dia sanggup lakukan itu, tapi majelis ilmu di dekat rumahnya tidak pernah dia datangi. Jadi, kekuatan fisik itu hanyalah bermanfaat atau hanyalah berpahala di sisi Allah. Kalau kita gunakan untuk ibadah, kita gunakan untuk kebaikan, untuk menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jemaah sekalian, kita bisa memetik pelajaran dari hadis ini. Ukuran kebaikan manusia di sisi Allah adalah keimanan. Oleh karena itu. Jangan pernah kita silau melihat dunia yang dimiliki oleh seseorang, ketampanan yang dimiliki oleh seseorang, kekuatan fisik yang dimiliki oleh seseorang. Karena itu bukan ukuran kebaikan, bukan pula ukuran kebaikan dari mana kita berasal, di mana tanah air kita, di bumi mana kita lahir, dari suku bangsa mana kita tapi ukuran ke, ukuran kebaikan kita adalah keimanan kita. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Yang paling kuat imannya dialah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dimaksud dengan iman jemaah sekalian? Maksudnya adalah kita mengimani semua yang Allah wajibkan untuk diimani. Apa yang Allah wajibkan untuk diimani? Semua ajaran Islam. Wajib kita imani, wajib kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Dan wajib kita tunduk pada semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu barang siapa yang mendustakan tidak mengakui satu ajaran Islam. Misalkan dia mengatakan, ajaran Islam yang ini hanya cocok di Arab. nggak cocok di daerah saya. Atau ajaran Islam yang itu hanya cocok di masa Nabi Muhammad SAW. Sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Maka, itu membatalkan imannya. Dia bukan lagi orang yang beriman. Karena dia mendustakan yang Allah wajibkan untuk diimani. Namun keimanan yang paling penting adalah rukun iman yang enam. Kenapa disebut rukun? Karena itulah bagian terpenting dalam keimanan. Berarti masih ada yang lain yang perlu kita imani. Apa itu? Semua ajaran Islam. Dan puncak keimanan adalah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rukun iman yang pertama. Yaitu kita imani hanya Allah Rabb kita. Yang menciptakan yang menguasai dan mengatur segala sesuatu maka kita pun mengimani hanya Dia yang berhak disembah. Inilah yang terkandung di dalam la ilaha illallah yang artinya tafsirnya la ma'budu hakun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Maka puncak keimanan itu kita meyakini hanya Allah sesembahan kita dan kita murnikan ibadah kita hanya untuknya dan semua yang disembah selain dia adalah batil, salah, tidak benar maka tidak boleh sedikit pun ibadah kita dipersembahkan kepada selainnya Rasulullah SAW juga bersabda Al-imanu bidu'un wa Iman itu ada 70 lebih cabangnya Fa'a'laha qawlu la ilaha ilallah maka yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit dan yang paling rendahnya adalah menghilangkan sesuatu yang mengganggu dari jalan kalau kita sedang berjalan kita lihat di jalan itu ada duri atau ada batu yang bisa membuat orang celaka kita singkirkan itu bagian dari keimanan Wal batun minal iman dan malu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu cabang keimanan yaitu malu kepada Allah dan malu kepada manusia kalau kita melakukan dosa bukan malu melakukan kebaikan adapun malu melakukan kebaikan itu namanya kelemahan bukan bagian dari keimanan yang bagian dari keimanan itu adalah malu melakukan perbuatan dosa Terutama malu kepada Allah. Kemudian malu kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Jadi jemaah sekalian, orang mukmin yang kuat imannya, itulah yang lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah imannya. Tetapi mari kita perhatikan dengan baik lanjutan hadis ini. Kata Nabi SAW, Wafikulin khair. Namun ada keduanya, ada kebaikan, baik dia mukmin yang kuat maupun mukmin yang lemah, masih ada kebaikan. Artinya, jemaah sekalian, sejelek apapun seorang mukmin, selama dia masih punya iman, mungkin di satu sisi dia punya akhlak yang buruk, tetapi dia masih Muslim, maka kita celak keburukan akhlaknya. Tapi ingat. Dia masih punya kebaikan. Dia masih saudara kita, seburuk apapun dia. Sedangkan orang yang sudah tidak punya keimanan, maka tidak ada lagi kebaikan pada dirinya. Tidak pula ada sedikit pun cinta Allah kepadanya, melainkan murka Allah. Bahkan Allah mengabarkan kepada kita, orang-orang yang tidak punya iman itu adalah makhluk yang paling hina, yang paling buruk. Innal kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaikahum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir. Dari kalangan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Dan al-musyrikin, semua orang yang menyembah kepada selain Allah, atau menduakan Allah, atau mempersekutukan Allah, maka tempat mereka di neraka jahanam mereka kekal di dalamnya ula ikahum syarrul bariyah mereka itulah seburuk-buruk makhluk jadi jemaah sekalian jangan sampai kita mengatakan meskipun dia kafir tapi dia enggak korupsi maka dia menjadi lebih baik daripada muslim yang korup semua kita marah kepada koruptor kita yakin itu dosa besar, tidak pantas seorang muslim melakukannya. Tapi jemaah sekalian, dosa kekafiran itu jauh lebih besar. Enggak pantas kita mengatakan dia lebih baik karena dia enggak korupsi daripada muslim yang korupsi. Muslim yang korupsi itu buruk. Tapi ingat, Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kita, dia masih punya kebaikan. Oleh karena itu, kalau dia mati, dan dia tidak bertobat dari dosa korupsinya, namun dia tidak melakukan dosa yang membatalkan imannya. Yaitu dosa menyembah selain Allah. Atau mendustakan ajaran Islam. Meskipun dia belum bertobat sampai mati, masih ada harapan dia mendapatkan ampunan. Adapun orang musyrik, tidak ada ampunan baginya. Sebagaimana firman Allah, Inna yaghfiru wa yaghfiru maduna yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Jadi, status koruptor itu kalau Dia mati sebelum bertobat, selama Dia tidak melakukan dosa, kesyirikan, dan kekafiran, berarti Dia masih Muslim, maka sesuai kehendak Allah, masih ada harapan. Kalau Allah menghendaki diampuni, Dia pun bisa langsung masuk surga. Kalau Allah menghendaki Dia azab, maka Dia diazab namun azabnya tidak kekal. Kenapa? Dia masih punya kebaikan. Sehingga dia pantas mendapatkan balasan surga setelah dia menjalani hukumannya di neraka. Adapun orang-orang yang mempersekutukan Allah, yang kafir kepada Allah, mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. wal Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita dari semua perbuatan dosa. Wabillahi taufik. Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Wa la hawla quwata illa billahi amma ba'd Fa ikhwani jamaah salat jumat Yang saya cintai dan saya muliakan Rahimani wa rahimakumullah Kemudian Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita Sifat-sifat mukmin yang kuat Sifat-sifat yang apabila kita miliki maka kita akan sukses di dunia dan di akhirat. Yang pertama kata beliau, ihris alamayan fauk. Bersemangatlah engkau untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu. Inilah bimbingan Nabi Muhammad SAW kepada kita. Kejarlah yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat tinggalkan. Sebagaimana di hadis yang lain beliau bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma yakni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang, dia meninggalkan yang bukan urusannya atau yang tidak bermanfaat baginya. Apalagi yang haram atau yang membahayakan kita di dunia dan di akhirat. Kemudian kalau sudah jelas manfaatnya, kata Nabi SAW, bersemangatlah. Untuk menggapainya. Jangan lemah, jangan loyo. Semangat. Maksud hadis ini bermanfaat dalam hal apa? Mencakup dunia dan akhirat. Namun tentunya, akhirat harus lebih kita utamakan. Karena Allah memerintahkan kepada kita, وَبْتَغِفِي مَا أَتَاكَ اللَّهُ akhirah الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا Kejarlah dengan segenap potensi yang engkau miliki. Yang Allah anugerahkan kepadamu. Gunakan itu untuk meraih kehidupan di akhirat yang berbahagia. Dan jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Akhirat, Allah suruh kejar habis-habisan. Sedangkan dunia, Allah cuma mengatakan, jangan kamu lupakan. Artinya, silakan Kamu boleh menikmati dunia. Tapi jangan dunia kamu utamakan. Mengutamakan dunia, dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kata beliau ta'isa abdud dinar ta'isa abdud dirham celaka hamba dinar celaka hamba dirham maka bersemangatlah untuk meraih apa yang bermanfaat bagi kita untuk akhirat kita dan untuk dunia kita jangan lemah jangan loyo ini bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita sukses yang kedua ini yang paling penting wastain billah minta tolonglah kepada Allah. Minta tolong di sini jemaah sekalian, bukan sekedar ucapan lisan. Tapi disertai dengan hati yang bergantung hanya kepada Allah yang satu saja. Dengan keyakinan hanya Allah yang maha mampu menolong kita. Adapun jika manusia menolong kita, itu hanya sebab Allah lah yang menggerakkan dan memampukan orang itu untuk menolong kita maka hati kita bergantung hanya kepada Allah, tidak sedikit pun bergantung kepada selainnya. Dan Allah berjanji, وَمَيْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Berang siapa? Bertawakal, bergantung hatinya hanya kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Sebaliknya, Rasulullah SAW mengingatkan kita, مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ Barang siapa bergantung kepada sesuatu, akan dibiarkan kepadanya, tidak akan ditolong oleh Allah. Barang siapa bergantung kepada sesuatu, apapun itu selain Allah, kepada kecerdasannya, keahliannya, perusahaannya, orang tuanya, jaringan bisnisnya, uangnya, apapun itu. Selain Allah, barang siapa bergantung kepada selain Allah, maka Allah akan hukum dia dengan cara Allah tidak menolongnya dan dia nggak mungkin sukses. Allah juga menyuruh kita bekerja. Allah juga menyuruh kita berusaha. Tapi jangan hati kita bergantung kepada usaha kita. Bergantunglah hanya kepada Allah yang satu saja. Disertai dengan prasangka baik, Allah akan selalu menolong kita. Bahkan Allah telah berjanji, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan doamu. Apakah pernah Allah menyalahi janji? Tidak mungkin, mustahil Allah tidak mungkin menyalahi janji. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW mengatakan, Udu'ullaha wa antum bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin Allah akan mengabulkan. Tapi gimana? Sudah berdoa tapi belum juga dikabulkan? Maka yang perlu dikoreksi adalah diri kita. Allah nggak mungkin menyalahi janji. Allah sudah berjanji siapapun yang berdoa pasti akan dikabulkan. Tapi seringkali kita sendiri yang menghalangi doa itu. Dengan apa? Dengan dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wala tak jaz dan jangan kamu malas. Kuatkan tekadmu, jangan malas dalam semua aktivitas, baik untuk akhiratmu maupun untuk duniamu. Inilah jemaah sekalian tiga ciri orang mukmin yang kuat dan tiga kunci kesuksesan dalam hidup untuk dunia maupun untuk akhirat. Lalu bagaimana ketika apa yang kita harapkan tidak tercapai. Malah sebaliknya, kita tertimpa musibah. Maka Rasulullah SAW berpesan kepada kita, Wa in asabaka syai'un, falatakul lau anni fa'altu lakana kada wa kada. Kalau kamu ditimpa satu musibah, jangan kamu berkata, andai yang aku lakukan ini, tentu yang akan terjadi ini dan itu. Maksudnya tidak akan terjadi musibahnya. Artinya, dia berandai-andai ke belakang. Coba saja nggak ikut investasi itu ya. Saya nggak akan rugi seperti ini. Tidak usah berkata begitu. Kalau sudah terjadi, maka tidak usah menyesali apa yang sudah terjadi. Tidak usah berandai-andai. Seakan-akan takdir itu bisa dirubah. Ini tidak boleh. Ini kelemahan. Ini bukan sifat orang yang kuat. Ini sifat orang yang lemah. Lalu apa seharusnya yang kita katakan? Kata Nabi SAW, Walakin namun hendaklah engkau berkata, Qaddarallahu wa masya al. Allah sudah menakdirkan, dan Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Jadi jemaah sekalian, ini sudah takdir Allah. Sudah Allah tulis, 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa lari dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita apabila terjadi musibah kepada kita kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menakdirkan, maka hanya Dialah yang Maha mampu menolong kita. Kembali kepada Allah, minta tolong lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga perlu kita ingat, di balik musibah itu banyak kebaikan. Banyak kebaikan yang Allah inginkan untuk kita. Bahkan Nabi SAW menegaskan mayuridillahu bihi khairan yusib minhu barang siapa Allah kehendaki kebaikan Allah akan timpakan kepadanya musibah innallaha idha ahabba faman falahur ridha wa man sakhita sesungguhnya Allah apabila mencintai satu kaum Allah akan timpakan kepada mereka balak. barang siapa yang rido dengan takdir Allah maka Allah pun rido kepadanya namun barang siapa yang marah tidak suka dengan takdir Allah, maka Allah pun murka kepadanya. Jadi, di balik musibah bagi seorang mukmin masih ada banyak kebaikan-kebaikan. Kemudian Nabi SAW mengingatkan kita, fa inna lau taftahu amal syaitan. Ucapan andai kata untuk menyesali musibah yang sudah terjadi akan membuka pintu setan. Maksudnya setan menjerumuskan kita sehingga mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Padahal beriman kepada takdir Allah adalah termasuk rukun iman yaitu rukun iman yang keenam. Jadi jemaah sekalian, ini juga termasuk bagian dari kekuatan iman. Kalau kita meyakini segala sesuatu terjadi dengan takdir Allah. kana wa man lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Dan ini yang menenangkan hati kita dan menguatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita yakin semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang kuat imannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama salli taala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر اخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر اخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين اللهم دمر اعداءك اليهود الظالمين في فلسطين اللهم دمر اعداءك اليهود والنصارى الظالمين في فلسطين اللهم انصر اخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين